Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh KBIHU Al-Huda Jetis Desa Kutosari Kebumen melakukan manasik haji massal yang dipusatkan di Alun-Alun Pancasila Kebumen Sabtu 9 Maret 2024. KBIHU Al-Huda pada musim haji tahun 2024 membimbing 515 calon jamaah haji. Rombongan KBIHU Al-Huda pada musim haji mendatang masuk dalam kloter pertama. Terlihat para calon jemaah haji yang mayoritas sudah tidak muda lagi, tetap semangat dalam mengikuti manasik haji. Usia tertua 102 tahun atas nama Suparti dari Kelurahan Taman Winangun Kebumen. Pembimbing haji KBIHU Al-Huda Kiai Haji Mongin Sidi mengatakan, selain manasik tingkat kabupaten, juga akan ada pengenalan tata cara haji di miniatur Ka'bah di Kabupaten Boyolali, serta mengikuti survei ke asrama haji Donohudan Solo. Untuk menggapai haji yang mabrur, KBIHU Al-Huda membimbing calon jamaah haji dengan menghadirkan ulama dan akademisi dari tanah air, bahkan mendatangkan ulama dari tanah suci. Pembimbing KBIHU Al-Huda yang lain, Kiai Haji Ulinuha Sodik Suhaimi, berpesan agar para jamaah menjaga kekompakan baik di tanah air maupun di tanah suci Mekah, sehingga menjadi haji yang mabrur. Dan semua calon haji mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dan harapan kami, khususnya dari Kota Muda, umumnya pada Kebumen, umumnya minta doanya, mudah-mudahan semua calon jamaah haji dari Kabupaten Kebumen diberikan haji yang mabrur. Dari Kebumen, tim liputan Kebumen TV memberitakan.